Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Hari ini aku berbagi resep nasi goreng ala rumahan. Yuk kita langsung saja untuk ke videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk di video selanjutnya, guys. Oke, guys, di sini saya sudah siapkan untuk bahan dan bumbunya. Siapkan penyedap, kemudian garam secukupnya dan lada bubuk secukupnya, kemudian Raikol, rasa apa aja bebas ya, guys. Dan tidak lupa kecap manis, kemudian saus cabe, dan kemudian di sini saya sudah siapkan kubis, kemudian 2 butir telur, dan tidak lupa siapkan bawang merah kemiri, kemudian cabe merah, cabe hijau, dan juga 3 sihung bawang putih. Oke, ini akan saya blend dulu untuk bawang merah sama cabenya. Jika mau ditambahkan untuk cabenya silahkan ya, guys, dan bisa ditambahkan juga ini, guys, kalau ada di rumah pakai kencur lebih enak, guys. Cuma di sini saya di skip karena tidak ada. Oke, ini kita blend dulu, jangan terlalu halus, agak kasar dikit ya, guys. Oke, ini sudah cukup. Oke, guys, di sini saya sudah panaskan minyak terlebih dahulu. Kemudian kita tumis untuk bumbu yang sudah dihaluskan. Jangan salpo ke teflonnya, guys. Oke, kita tumis hingga harum. Oke, setelah harum seperti ini, kemudian kita lanjut masukkan 2 butir telur. Kita pecahkan dulu, guys. Oke, kemudian kita orak-arik kembali. Oke, kemudian kita masukkan kubis, kemudian kita aduk. Oke, kemudian kita masukkan bumbu, masukkan Raiko, aduk kembali. Oke, kemudian kita masukkan kecap manis. Kemudian kita masukkan juga untuk nasinya. Kita aduk hingga tercampur untuk bumbu dan nasinya. Ini tadi saya tambahkan untuk saus cabenya, tapi tidak terekam ya, guys. Untuk saus cabenya bebas, jika mau pedas silahkan tambahkan yang banyak. Oke, ini kemudian kita aduk hingga benar-benar sudah tercampur dengan bumbu-bumbunya. Guys, mantap mantap. Kemudian ini siap untuk disajikan, guys. Ditunggu. Nah, ini dia, guys, untuk nasinya saya sudah siapkan.
kemudian kita sajikan jeruk timun, kemudian irisan tomat, kemudian tidak lupa tambahkan ceplok telur. Nah, ini dia hasilnya, guys. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.